Bonsai. Bertemu lagi dengan saya, Nanang. Di sini saya ada koleksi terbaru di kebun Santigi saya. Seperti apa tanaman baru yang akan saya budidaya? Simak terus di channel Nanang Pras, dan jangan lupa tetap dukung Nanang Pras dengan cara subscribe. Oke sobat, tanpa berpanjang lebar, tanaman apakah yang akan saya coba untuk budidaya? Nah, inilah salah satu tanaman terbaru yang akan saya budidaya, jenis cemara. Merupakan jenis tanaman yang akan saya budidayakan di lahan Santigi saya. Untuk bahan pertama adalah cemara udang, karena cemara udang ini cukup banyak diminati oleh para pebonsai dengan karakter batang dan daun yang cukup layak untuk dijadikan bonsai yang spektakuler. Untuk selanjutnya, yaitu cemara dengan bentuk daun yang sangat berantakan, disebut dengan cemara pua-pua atau cemara gembel. Kenapa disebut gembel? Karena bentuk daunnya yang tidak beraturan dan terkesan acak-acakan. Sangat cocok untuk dijadikan bonsai taman karena daunnya yang sangat rapat dan cukup rimbun untuk dijadikan pohon peneduh. Dan untuk yang satu ini adalah cemara rentes. Umum orang bilang cemara wangi karena memiliki aroma khas dari pohon cemara. Memiliki daun yang meruncing ke atas dan tersusun rapi ya. Sangat bagus untuk dijadikan bahan bonsai. Yang satu ini adalah cemara duri. Orang umumnya bilang cemara buaya. Kenapa disebut cemara duri? Karena bila kita terkena ujung-ujung daunnya itu terasa jelekit-jelekit ya, karena daunnya lancip tapi tidak setajam silet. Dan untuk jenis terakhir, yaitu yang baru saya beli beberapa hari kemarin, adalah Brusinensis. Dengan karakter daun cukup rapi, berwarna agak kebiruan, sangat bagus untuk dijadikan bahan bonsai. Untuk media menanam cemara ini ada tiga macam, yaitu pertama pasir. Saya menggunakan pasir kali atau sungai, juga menggunakan pasir bangunan, dicampur dengan tanah dari kandang kambing ya. Nah, jadi tanahnya ini sudah subur dan sangat bagus untuk segala macam tanaman. Dan di sini masih ada beberapa butir dari tai kambing. Maaf, saya sebut tai kambing karena emang kotoran kambing ya. Cukup bagus dan cukup subur. Dan
terakhir adalah sekam yang umum kita gunakan untuk menanam bonsai. Campuran sekam yang agak lapuk ya, lebih bagus yang agak lapuk seperti ini. Dan takaran untuk ketiganya adalah satu sekam, satu tanah, dan satu pasir. Jadi perbandingannya adalah 1:1:1. Nah, demikianlah Sobat Bonsai, rencana dan program baru saya untuk membudidaya jenis cemara. Dan di sini saya sementara masih mengkoleksi ada 5 jenis cemara, dan semoga semakin bertambah lagi jenis dari cemara ini. Terima kasih sudah menonton Anang Pras, dan salam bonsai mania.